Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ojan TV Channel di sini. Dan di video gua kali ini, gua bakalan coba untuk memasang akses point indoor yang kita modifikasi kemarin ya, tenda N301 kita bakal pasang di atas ya, di belakang rumah di situ ya. Di belakang rumah pokoknya, jadi karena si wifi gua itu terhalang rumah gede ini nih. Ya, terhalang rumah gede, jadi sinyalnya tuh ke belakang situ kurang bagus. Nah, makanya kita bakal pasang ini di belakang rumah gede ini ya, biar nanti sinyal wifi ke bagian belakang itu dapat sinyal yang bagus. Oke, langsung aja yuk. Jadi bahannya cukup ini, kemudian nanti ada pakai bambu juga dan juga pakai perlengkapan lainnya kayak kawat buat tali dan lain-lain. Oke, dan di sini gue menggunakan kabel yang panjangnya 50 meter dari merekanya Spectra ya, kabel LAN outdoor merek Spectra dengan panjang 50 meter dan mudah-mudahan cukup. Oke, langsung aja kita ke proses pemasangannya, yuk. Oke, itu ada buat kawat mengikat ini ya, nanti bakal diikat, dan ini si tenda N301-nya, kemudian ini bambu ya, bambunya bekas sih, gue males beli lagi. Ini kurang lebih panjangnya 6 meter, 7 meter ya. Nanti kita bakal taruh belakang dan kita bakal naikin lagi ke pohon ya. Di belakang nanti ada pohon, nanti kita bakal naikin lagi biar lebih tinggi. Oke, kemudian gue ambil kabelan dulu. Dan itu dia kabelnya guys, ini panjangnya 50 meter ya. Ini mereknya Spectra Cat 5E ya. Dan ini ujungnya plat seperti ini nih, tuh ada plat besinya. Harganya cukup murah, kemarin gue beli ini 115.000 ya kalau nggak salah, gue lupa ya. Makanya nanti linknya, kalau misalkan kalian pengen linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Ini katanya sih awet, dan kemarin udah gue sempat coba di bawah juga ini bisa koneksi ya, cuma di router itu sering reset sendiri guys. Jadi solusinya kalian bisa pakai step up di bawahnya ya, nanti gue unjukin ya. Oke, langsung aja kita rakit yuk, kita ke belakang rumah situ ya. Oke guys, kita udah di belakang dan nanti rencananya tiangnya bakal gue taruh situ ya. Bentar. Nah, nanti tiangnya bakal gue taruh situ di atas. Ininya tenda modif outdoor, ada kabel kawat. Dan gue bakal ngambil bambunya dulu ya, buat tiangnya soalnya masih di depan toko tadi gue. Oke guys, ini bambunya udah gue ambil ya, dan kita langsung bakal pasang aja yuk. Oke, ini kita bawa ini dulu sama ini ya. Kita bawa semuanya deh. Oke. Oke, kita pasang di sini. Ini kita lihat dulu. Kita nyari yang pas dulu ya. Nanti masangnya di mana gitu. Misalkan ada di sini ya. Taruh atas, bawahnya ke situ, kita ikat. Ikat di situ, bawahnya ikat dah. Yuk, langsung itu aja. Oke teman-teman, ini udah berhasil terpasang ya, itu dia di atas itu ya, si tendanya. Kemudian udah gue ikat juga, dan nanti ini kabelnya masih di bawah. Ini kabel nanti bakal kita lewat di situ, itu ke belakang dan ke toko gue. Nah, patokan toko gue itu yang ada light beam itu tuh. Oke, yuk kita langsung aja tarik kabelnya.
Oke teman-teman, ini kabel. Kabel udah ke atas dulu ya. Nanti kita bakal tarik dari arah sono ya. Yuk. Oke guys, itu antenanya dan itu kabel di sana ya. Kelihatan nggak? Nah itu kabel tuh, itu antenanya tuh. Nanti kabelnya bakal kita ambil itu ya. Ya. Oke teman-teman ya, itu udah dipasang ya situ. Ini kabelnya ke sini. Lewat sini ya kabelnya ya. Masuk dan kita bakalan coba di dalam ya. Tuh masuk ke situ, ke sini dan ini dia. Oke, ini kabelnya dan kita langsung colok aja ke sini nih. Ya. Oke. Ini aslinya kan tadi seperti di awal gue bilang kan ini pakai kabel 50 meter itu putus-putus ya, kelistrikannya putus-putus di tenda N301 ini. Makanya di sini gue pakai step up ya, step up, dan gue kasih 16 volt kurang lebih ya biar manteng. Kemarin gue coba di sini sih bisa gitu, mudah-mudahan sekarang juga bisa sih, aturan mah bisa, soalnya kemarin coba juga bisa. Oke langsung aja kita coba ya. Oke, ini di mikrotiknya ada lampunya kan udah nyala guys, dan ini kita langsung coba aja di HP ya. Oke, namanya ini Ujang at wifi.net 3, ini adalah nama wifi dari si tenda N301 yang di atas itu, dan ini udah terhubung guys. Kita coba speed test. Pingnya 5, jitternya bengkak, dan kita lihat speednya dapatnya berapa. Oke, cuma 0,6 MB-an ya, karena mungkin posisi jauh juga. Oke, nggak jalan guys. Oke, jalan juga 0, berapa itu ya, kecil banget. Mungkin harus pindah keluar ya, ini soalnya di dalam toko juga ya kehalangan. Oke, itu dia dapatnya segitu. Kalau pingnya sih kecil ya. Kita coba masuk YouTube. Tapi nggak apa-apa sih, ini bukan tujuannya, bukan buat ke arah sini tapi ke arah belakang yang terhalang rumah ya. Oke, mungkin gue coba keluar ya, apa sinyalnya lebih gede ya sebentar. Oke guys, itu dia di sana ya antenanya itu, dan kita berada di sini. Kita coba. Sinyal yang didapatnya di sini kita lihat penuh ya guys, tuh lihat ini penuh, dan YouTube juga ya lancar ya tentunya. Lumayan ya. Oke teman-teman, itu dia tadi bagaimana vlog gua ya dalam mendirikan tiang antena ataupun ya mendirikan tiang untuk access point ataupun router indoor yang kemarin udah sempat kita bikin outdoor. Dan cukup melelahkan juga karena ya gua kerja sendiri ya, nggak ada temennya. Jadi dari mulai naikin tiang, narik kabel juga tadi sempat kusut, gak gua sempat rekam sih karena aduh udah terlalu capek juga. Tadi nyangkut di genteng guys. Jadi kan tadi dirempar tuh dari situ nih. Nyangkut, ternyata kusut di tengah, aduh, jadinya lama guys ya, ya udah ya.
Ya teman-teman, mungkin segitu aja ya video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang udah mampir ke channel Ujian TV. Terima kasih yang udah like dan juga share. Ya, terima kasih yang udah subscribe. Seperti biasa, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Gue Ifridin Inyerhen. Bye-bye.